Okay guys, siap sudah bilang si kawan. Nah, mantap. Halo, selamat pagi bersua lagi dengan saya sudah semestinya Rone Channel. Ya guys, apa kabar? Okay, hari ini kita menyaksikan si kawan kita ini beraksi di medan pengguntingan rambut. Selalu dia beraksi di kebun. Nah, hari ini katanya dia rindu untuk memotong rambut. Dulu dia ini mainan dia yang profesional punya salon dia nih. Tapi hari ini dia terpaksa lah gunting kampung-kampung punya salada, dia bilang. Pasal nah, ini budak punya rambut panjang sudah. Berapa bulan sudah tidak potong nih, abang? 2 bulan sudah. No, 2 bulan. 2 bulan sudah tidak potong. Jadi rock and roll. Ya, rock and roll dia bilang. Mau pergi kedai pun jauh kampung kami ini. Jadi bolehlah si kawan ini pun yang betul-betul punya cakap. Dialah kami punya salon ini. Saya pun yang jarang sudah pergi potong di kedai. Saya gunakan khidmat si kawan. Eh kawan. Tengok sini dulu, Pak. Oh. Dengan ayam pun ada sana depan. Nanti tu ayam pun mau potong rambut ke tu ayam? Mau potong bulu? Ya, itu pun mau potong tu. Okey, itu dia kawan. Itu dia geng. Sahabat-sahabat kita tengok hasil dia nah. Nah, itu dia. Dia punya rambut budak sini. Nah, ini saya punya anak sulung. Nah, kita tengok hasilnya nanti selepas ini. Bye-bye kawan. Bye. Bye-bye kawan. Bye-bye. Alright. Hello guys. Okay guys. Kawan bilang jangan kacau dia waktu potong. Nanti tidak jadi. Dia memotong rambut. So, kita ambil masa dulu. Kita tengok apa yang patut. Di belakang saya ada kelapa. Jadi, mari kita tengok ni kelapa. Sambil itu kita ambil. Untuk diminum nanti. Nah guys. Ini kelapa. Rendah saja. Ini kelapa apa dipanggil ini? Kelapa mawar. Kita pilih mana yang muda ini? Agak-agak mana yang muda ini, guys? Ini. Kalau saya ini kurang tahu ini kalau memilih kelapa yang jenis begini nih, sama saja kuning dia. Ini Bangkali kan? Bangkali ini nih. Nah. 4 tahun tumbuh. 4 tahun tumbuh. 4 tahun dia sudah berbuah. Nah. Ini pun cantik juga. Ini kecil lagi. Dia tidak pandai putus berbuah ini, guys. Semenjak dia start saja tumbuh dia punya apa dipanggil itu? Dia punya sari. macam yang tuna tuh, Bah. Kan dia mula-mula ditajam itu, dia punya ini kan. Dia punya ini. Terus dia bersilih ganti. Dia tidak pandai berhenti berbuah. Cuma ini kan kelapa mawar dia kecil-kecil buah dia. Tapi bolehlah. Bolehlah untuk menikmati rasa kelapa. Kan? Mungkin saya ambil ini lah. Mari kita petik ini lah. Kita petik. Tiada pisau. Kita pusing saja ini, guys. Ada lagi plastik nih nasi kawan taruh ini. Kalau menurut kepercayaan dia konon mitos. Kalau kita sangkut plastik kah, ataupun kita kasih pakai dia baju kah, kain kan di pokok buah-buahan nih termasuk kelapa, kononnya dia cepat berbuah. Betul kah itu, guys? Nah, itulah dia. Jadi mari kita pergi tengok sana. Nah, ini pun baru di belakang sikit ini daripada yang tadi itu. Tapi ada sudah dia punya guys. Nah, inilah ini. Yang akan berbuah ini, ini. Nah, ini first time ini. Pertama kali. Kalau dusun bilang ini sungguh apa ini? Kalau bahasa Melayu apa? Kan? Nah, kecil lagi nih. Nah, pokok dia pendek. Nah.
Tapi ada sudah ini. Cepat berbuah. Bimbi, Bimbi. Nah, dia pun mengikut. Ah iya. Mari, mari yo. Ini kucing kesayangan saya ini. Nah, sana kau bergambar. Oh. Nah, ini nama dia zombie. Macam mana dia ini jadi zombie, guys, nama dia. Ayo yo. Nah, macam mana dia dapat nama zombie sebab waktu dia kecil-kecil ini waktu saya pergi siang tu ikan, buang dia punya perut kan. Dia betul-betul nakal loh. Dia pergi kacau saya. Lepas tu kan itu perut ikan saya kumpul dia noh. Kumpul di dalam botol. Sanggup dia pergi masukkan kepala dia di dalam botol tu. Ujung-ujung dia punya muka ni semua merah. Nah, itu yang dapat gelaran zombie. Kan zombie? Kan? Ya, macam-macam. Nah, macam-macam adalah ini guys. Kampung. Kampung beginilah. Ada jambu batu. Ini pun besar juga ini. Tapi, alamak. Plastik kosong saja tinggal. Hadeh, tidak harapan. Dia sudah... apa? Dia sudah tidak menjadi musim-musim hujan ini. Nah, besar juga ini tapi hancur. Nah, kau boleh buatlah kan. Nah, kita jalan lagi guys. Kita tengok apa yang kita boleh nampak. Kita meronda-ronda sajalah pagi ini. Ada limau dekat, saya mau ambil limau guys. Nah, meninggi. Tapi macam kurang subur. Saya tidak kasih baja apa itu. Nah, macam-macam lah ini. Oke guys, sementara menunggu si kawan ini siap, mari kita ronda-ronda dulu. Hari ini kita berada di sekitar apa sih yang kita boleh nampak ini guys. Nah, kita merapu-rapu lah pagi ini. Ini pokok apa ini guys? Ada buah kecil lagi. Ini kalau saya panggil pokok nona. Nah, pokok nona. Tapi nona jenis yang macam mana? Nona pun banyak jenis begitu. Nah, ada harapan sudah ini nah. Ai, jangan sentuh, orang bilang nanti tidak jadi. Jadi bah, banyak kali sudah saya makan buah dia ini. Dulu dia tinggi begini ini guys, tapi nah dia reput kan, dia mati sendiri. Ada yang patah, terlalu banyak buah, dia tumbuh balik. Bagus kita periksa ini guys. Jalan-jalan kita ambil angin. Nah, cuci-cuci mata dengan kehijauan. Ada pokok pisang. Pokok pisang susu. Nah, buah nangka itu hari ingat lagi guys. Kita panen nangka di sini. Tapi saya sudah potong dia punya apa? Dia punya pucuk dia yang tinggi itu sebab dia mau pergi tuh kabel. Nah, kita cuci mata. Cuci mata dengan tanaman arwah beliau ini. Macam-macam dia tanam ini. Nah, bah, bagus kita pergi tengok di kawan balik. Nah, di mana-mana ada kucing rumah saya ini guys. Lebih 10 ekor kucing. Kadang-kadang macam berperang. Berperang dengan kucing. Kawan, siap sudah kah? Belum. Belum ternampak. Tak nampak. Habis? Mana sudah mata keempat kau? Yang dua lagi. Belum siap dia bilang. Mari kita tengok. Ada sudah perubahan guys. Nah, makin nipis sudah itu. Makin nipis sudah. Bah, nanti kita cek balik bila si kawan ini sudah siap. Aik, begini punya piscin pun ada guys. Hah, buah naga. Buah naga tapi bertiangkan PVC, peras-peras pinggang. Apalah project dia ini. Ini si kawan punya project lah ini. Ini banyak tengok YouTube lah ini kan. Dia tiru di YouTube ini. Nah, baru tanam. Mungkin dia sambung lagi begitu. Dia akan sambung lagi PVC yang kecil sini. Mungkin dia cucuk dawai.
Ada juga saya tengok di YouTube ini, ke geng-geng punya ini, kawan-kawan, sahabat-sahabat, terutama di Indonesia, dia menanam yang begini kan. Taruh dawai sini nanti, cucuk, taruh tayar, nah. Hai, mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan berbuah, buah naga si kawan. Nah guys, memandangkan si kawan pun belum siap lagi, kita ronda lagi apa yang kita nampak. Baik, ada harapan. Nah, lada hitam si kawan. Ini semua dia punya project ini guys. Nah, dia ada pergi ikut kursus dia bilang. Tapi tidak tahulah, betul kan tidak betul dia punya cara menanam ini. Nah, yang tukang bibe, tukang kasih bersih saya lah ini. Nah, tinggi juga lah ini, lebih kurang 11 kaki. 11 kaki kah begitulah. 10 lah begitu. Nah, ada beberapa pokok ini. Berbuah juga lah. Tapi tidak tahulah macam mana kualiti buah dia. Nah, ini buah dia. Grade A kah? Grade B tidak tahulah. Nah, ada juga lah buah dia. Nah. Untuk ambil benih dia bilang. Untuk ambil dia punya apa? Dia punya bibit nanti. Dia ada konon angan-angan si kawan ini mau tanam apa yuk? Ada kedengaran suara. Hai, hai, dedang, dedang. Ini nama dia dedang. Macam-macam. Ada konon angan-angan dia ini mau tanam kebun. Atau ladang, kebun kah atau ladang dipanggil. Ini lada hitam, tapi tidak tahulah kesampaian ke tidak. Saya ini pun memanjang saja sibuk. Untuk menanam itu bukannya senang itu kan guys. Ya mesti ada juga keluar modal. Terutama dia punya tiang ini. Apa ini? Hai, kulit telur. Tidak tahu apa tujuan, adalah itu kalau dia kumpul sana. Semada mau kasih berbuah ataupun mau kasih hilang semut, saya pun kurang pastilah. Nah, si kawan ini punya project. Nah, kalau yang ini saya punya project ini guys. Nah, ini saya punya project. Saya punya project, tapi rendah, tidak tiang bah. Nah, mana dia mau pergi nih, tinggi nih. Sudah melepas ini tayar. Tayar paras limpas-limpas pinggang saja, lepas-lepas pinggang. Bolehkah itu begitu tinggi guys? Sahabat-sahabat yang biasa menanam, boleh lebih itu kan? Sepatunya tinggi sikit lagi lah, baru cantik kan? Guys, memang tiada kerja lah kita pagi ini. Pusing-pusing, cuci mata, sambil menunggu si kawan habis potong rambut. Modal dia si kawan potong rambut, tapi habis satu halaman kita pusing. Bolehlah bahkan. Oke guys, siap sudah bilang si kawan. Nah, mantap. Mantap apa bang? Mantap. Ya, mantap. Bolehlah. Bolehlah si kawan punya hasil selesa ini. Selesa sudah. Selesa sudah kan? Nah, kampung-kampung punya. Nah, Hai, hai, hai. Ada gaya bah si kawan potong. Shape sudah. Berapa ringgit kalau selalu di kedai bang? 10 ringgit. 10 ringgit kan? Silap lebih lagi kan? Silap lebih lagi. Nah, kalau si kawan punya ini free saja. Hai, mantap si kawan. Halo guys, oke. Ini dia hasil dia kunun-kunun guys. Karena kita punya potong rambut. Hai kawan. Wah, dia sudah steady, relax sudah dia. Nah, dia sudah potong untuk kelapa. Sekejap lagi kita minum. Nah, inilah hasil dia. Oke bang? Oke. Puas hati dengan hasil dia? Puas hati. Coba kasih tunjuk. Nah, inilah dia potongannya. Oke. Cantik lah kan? Boleh. Mantap. Yang penting free. Oke. Alright guys. Thank you sebab menonton video pagi ini. Video yang potong rambut dan ronda-ronda cuci mata. Sekitar rumah.
Ah, si kawan. Ada ucapan kawan? Tidak. Tidak, ada lah sikit. Mama itu kelapa. Nah, dia ini bagus ini. Mana? Okay guys, minum kelapa yang tadi. Mana orang punya kelapa? Minum kelapa. Okay guys, thank you for watching. Jumpa lagi. Take care, bye-bye.